keluarga yang tersayang sudah sampai. Oke. Ini dia daging kami yang cukup besar, cukup menggoda. Siapa yang mau makan ini barang pasti untung karena akan mempunyai banyak lemak. Oke. Nampaknya Putri Idi telah gagal pada malam hari ini sebab Putri Idi tidak boleh makan ini benda lah. Ini satu yang berlemak lah. Nah, ini dia uncle saya yang hari itu yang power punya telah mencoba ini lauk. Wah, sup uncle. Oke, ini dia tapayas. Ini dia batik saya yang telah reboh ke tanah, walaupun dia rebah sampai juga ke sini bersama kita Uncle Gai dengan penampilan terbaru berbotak-botak. Oke, berdoa dulu. Aku sembahyang tak apalah, Mbak. Allah pertolongan yang terbuka akan kudusun terakhir. Bapak itu sangat. Amin. Nampaknya Uncle Gai kita terlalu lapar. Berdong. Ini daging apa ya? Babi. Babi hutan. Oke, mantap. Ini siap. Ini dia tukang masak. Iya. Ya, hari ini saya yang masak. Oke, sedap lah kalau kau yang masak. Coba dulu baru tahu. Ya. Kasih tahu dulu, jangan lupa subscribe si Anu tuh. Oh iya. Kepada rekan-rekan YouTuber di luar sana, jangan lupa kamu pergi cari channel kawan-kawan kita. Nama channel dia Dusit Garenang. Jangan lupa subscribe dia. Dusit Garenang. Oke, dia adalah seorang kawan yang sangat support. Oke. Makasih Anti, ya. Emang saya bekerja sama pada Anti untuk mempromosikan channel dia itu, ya. Sebab dia banyak support kami. Ya. Okay. Terima kasih juga dengan semua kawan-kawan yang sudah support kami. Sebab banyak kan kita punya anu nih, kita punya kawan-kawan di luar sana yang sangat setia dengan video-video kita, setia mengikuti video-video kita. Oke, terima kasih juga untuk masakan Anti yang sedap. Nampaknya malam hari ini kita bersama dengan pasangan yang paling romantis. Malam-malam sayang, siang tidak. Ya, rahasia kebahagiaan rumah tangga bersama dengan istri tersayang. Bersama kita hari ini adalah Tumatak yang sedang lapar, guys. Ini dia Uncle Gais pun begitu lapar sekali. Sadap. Kita makan besar. Ya. Inilah yang mereka telah buang, guys. Sangat sayang lah kalau buang ini kulit. Kenapa kamu tidak makan ini kulit? Sebab dia tidak, dia ada bulu tajam. Oke, okay. Baru saya paham kenapa mereka tidak makan ini. Sebab ada bulu yang panjang. Bukan dengan itu saja dia macam yang tidak boleh digigit. Oke, okay. Bukan itu juga saja dia bilang. Bukan sejak pasal bulu, tapi pasal dia tidak boleh digigit. Keras. Kami panggil ini dalam dusun kungkung. Kungkung kan? Betul kan, Kal? Kungkung, kulit. Ya. Tadi, saya mendengar dulu apa mentara bapak saya dulu, dia kuat. Dia dikasih tahu kan? Apa itu? Macam mana? Bacaan mentara untuk menjadi kuat. Oh, itu... dia bilang itu kalau dulu dia tunjuk begini. Apa itu? Kulitku menjadi talam.
uratku menjadi dawai, basi, tulangku menjadi basi, kepalaku menjadi anu dia bilang pampang, runtuh kena balu, tidak runtuh badanku dia bilang. Nah itulah itu. Jadi setakat mana kekuatan mereka kalau sudah baca nih? Kalau dulu-dulu itu jurang berguru sampai 7 tahun selama dia. Saya mau tanya, kau dapat apa ke itu mantra untuk kuat? Tidak. Saya ini generasi baru, kurang pengetahuan yang dulu-dulu punya. Oke. Tapi kau memang kuat lah kan? Tidak tahu lah. Belum uji. Ya. Kalau kalau ini siapa ini paling ini tantu kul ini. Saya mau tanya ini kita punya menantu sama ada dia tahu kayak itu mantra untuk menguatkan badan. Saya ada dengar-dengar juga itu tapi macam saya tidak pasti macam mana itu. Coba kau bahasa kalau kau dapat ingat. Alamak, ini yang susah ya. Saya tidak tahu. Saya dengar-dengar dulu-dulu ataupun tidak tahu macam mana cerita itu. Mungkin tematik kali tahu tuh tahu. Kan tematik. Ini dia daging ayam. Dimakan oleh geng saya. Nunut etam na tulun. Para etam na tulun. Sebenarnya guys, saya punya adik ini tidak berapa kuat makan. Tengok saja badannya. 15 tahun nama kamu kembang harta. Kosalan Bogor. Gaya mati putungannya. Kari dan masak kari dan masak kecap.